Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gimin Al-Hasbi guys. Kali ini saya akan membagikan video perjalanan menuju Eyang Santri Girijaya, atau kita bisa sebut Pasarean Eyang Santri Girijaya Cicuruk Sukabumi. Kita mulai dari awal perjalanan sampai ke lokasi itu sekitar 1 jam 25 menit guys. Dari mulai pukul 7 pagi sampai tiba di lokasi itu pukul 9 kurang, dengan waktu istirahat di jalan dan menuju tempat kuncen, dan kita langsung eksekusi ke makam. Halo guys, kita ada di Padepokan Eyang Santri Girijaya. Oke, next. Ini adalah lokasi pemandian di Eyang Santri Girijaya Cidahu Sukabumi. Sini kita mau mandi di Eyang Girijaya Padepokan Cidahu Sukabumi. Untuk mengikuti sejarah dan tradisi yang ada di sini, biasanya orang-orang yang datang ke sini itu terlebih dahulu mandi sebelum mereka ziarah, karena sebagian dari mandi ini membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Dan sebelum mandi, biasanya orang-orang yang datang ke sini mereka semua diwajibkan untuk berdoa, karena berdoa merupakan satu kebaikan sebelum mengerjakan sesuatu. Bagi mereka yang tidak melakukan ritual doa terlebih dahulu sebelum mandi, bisa jadi mungkin tidak ada keberkahan. Berapa kali, Tat? Ya, biasanya di sini orang-orang sebelum ziarah itu mereka mandi terlebih dahulu, mensucikan diri dari hadas besar, jasmani maupun rohani. Dasar hidup mengkak. Di kolam sana mereka harus mandi sebanyak 41 kali dan di kolam ini 99 kali. Dan teman-teman bisa sampai ke sini dengan perjalanannya lumayan sedikit menantang ya, karena jalannya itu tertutup di aspal sekitar 500 meter itu jalanan dengan bebatuan. Dan ya, kita bisa lihat proses mandiannya. The prophecy is true. Kita di sini ada mandi, seru banget. Jadi teman-teman juga bisa eksplor ke sini, ke Padepokan Eyang Santri Girijaya, tepatnya di Cidahu ya. Girijaya Cidahu. Dan di sini kolam ini, setelah selesai di kolam sana lanjut ke kolam kedua. Di kolam ini sebanyak 99 kali gayung teman-teman. Saya mandinya nanti ya. Halo guys, ini saatnya giliran saya bersama Pak Ustadz yang akan mandi. Cuman gak ada gayungnya, jadi kita belakangan ya teman-teman. Dan akhirnya dingin banget, tapi alhamdulillah cuaca panas banget. Do it! Yes you can! Just do it! Audio Jungle. Audio Jungle.
airnya cukup dingin banget, gila terasa manis ya guys. Oke, kita sekibat. Dan setelah semua beres mandi, lalu ganti baju, dan alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke pemakaman Eyang Santri Girijaya. Dan di sini kita kumpul dulu sebelum benar masuk ke makam untuk koordinasi dulu bersama Kuncen. Kita belum masuk, masih menunggu lantai tanah besar besar pada sepi. Nah, orang-orang mau antri dan kita selanjutnya. Oke, cekidot. Dan kita di sini masuk penjarahan. Insyaallah. Insyaallah ini makamnya. Rata. Assalamualaikum ya ahlal umur bi hadhihi al-baddalah ya qaumi mu'minina wa nahnu lakum tabu'u wa inna insha Allah ta'ala bikum lahiqun. Allahumma. Dan alhamdulillah proses penjarahan kita selesai sampai sini, dan setelah kita selesai kita langsung turun lagi ke bawah. Untuk turun ke bawah yaitu lumayan juga, kira-kira 100 meteran ya dari tempat Kuncen ke pemakaman. Oke, terima kasih guys telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan baik dari kata-kata maupun konten yang kurang berkenan di hati Anda. Oke guys, jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya.